dia selalu minta kue ulang tahun ke saya. Dia pengen ulang tahun katanya. Arif belum pernah makan kue ulang tahun? Belum. Sebentar ya, Naya. Kalau mama punya duit, tadi beliin kue ulang tahunnya ya. Pak, emang kalau Bapak mendapatkan rezeki, apa yang pertama kali Bapak lakukan pada dalam hidup Bapak? Saya tuh pingin nebus ijazah anak saya, Pak. Nebus ijazah? Kenapa ijazah anak Bapak? Nggak ketebus, Pak. Nggak ketebus? Ya, biayanya kurang. Lulus apa saat itu, ijazah apa? SMP. Lulus yang SMP? Yang kedua, ya. Yang kedua? Ya. Itu ijazahnya aja. Masih ada di sekolah? Ya. Sudah berapa lama nggak dibayar? Sudah 2 tahun, Pak. 2 tahun Bapak nggak bayar? Iya. Siapa tahu... Kalau misalnya udah ketemu saya mau sekolahin lagi gitu, biar nggak kayak ke saya. Bapak kalau punya duit, Bapak mau sekolahin anak Bapak lagi, yeah. Supaya hidupnya nggak kayak Bapak. Yeah. Baik Pak Emang. Ya yeah, Pak. Ajudan. Yep. Emang, Bapak dengan ini berhak mendapatkan duit 15 juta rupiah. Baik, saya akan jelaskan aturannya untuk Bapak. Duit 15 juta rupiah yang ada di tangan Bapak harus Bapak belanjakan dalam waktu 30 menit. Belanjakan minimal 7 jenis barang yang berbeda. Cari barang-barang yang bermanfaat dan berguna untuk Bapak dan juga keluarga. Cari barang-barang yang dapat dengan mudah dijual kembali. Dan yang paling penting, jika waktu sudah habis dan duit masih tersisa, maka duit tersebut akan saya ambil kembali. Belanja kali ini Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya. Di sana ada Natasha dan juga salah satu anggota polisi kita. Pak Emang, ya. Kita akan segera mulai. Duit kaget untuk Pak Emang. 1. 2, 3, silakan Pak. Situ, kiri, cepat banget, Pak. Saya langsung buru-buru lari ke pasar Ciluar. Pertama kali saya pergi ke toko bangunan. Di toko bangunan saya beli asbes, GRC, sama paku. Saya beli asbes karena rumah saya bocor. Apalagi? Ayo, apalagi? Udah. Kasih plastik gedean ini, Pak. Kasih plastik gedean. Ya. Kasih diskon kok, kasih tulis kok. Banyak kok. Enggak apa-apa, ini lagu gaji begini aja biar cepet dah. Makasih ya kok ya. Ya, 27 menit ya. Hah? Apa? Apa? Kulkas. Kulkas? Oh, ya. Ada situ kulkas, Pak. Yuk. Ah, aduh, jatuh. Ayo, Pak. Yuk. Ini Pak, ada kulkas di sini nih, Pak.
Setelah beli asbes, saya lari ke toko elektronik. Di toko elektronik, saya beli kulkas. Saya beli kulkas buat dagang istri saya di rumah. Kuranginnya? Kasih aku ya. 100 pasien. Bantu orang ya. Bantu orang ya, 17. Apalagi Pak, butuh ini enggak? Magicom. Magicom. Kalau Magicom ya. Yang ini berapa nih, kok? Tadi duit kaget datang ke toko. Buru-buru dan rame-rame. Dia belanjanya kulkas sama kompor gas sama Magicom. Untuk duit kaget, semoga kedepannya lebih sukses lagi dan bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Magicom, ayo, ayo, buru atau buru? Cepet, Pak, ini waktunya nggak banyak. Tulisin. Kasih harga bagus, kasihan ini 3,5 udah dapat 3 macam. 2.300.000, lempengin lah kok 2.300.000 dia kasih tulis diskon di situ. Ayo Pak, 2.300.000 Pak. 300.000 lagi Pak. 2, 3, ya benar ya Ci ya? Ya, titip sini dulu ya. Benar nggak? Benar apa enggak? Benar ya? Beli kasur, Pak, beli kasur ya. Ini nih Pak, ambil barangnya itu. Ayo Pak, semangat Pak, beli kasur ayo Pak. Ayo. Di sana, mana-mana? Kasur, kasur! Oh ini ada toko kasur, Pak. Pak, mau beli kasur, Pak. Yang gede, yang bagus, ada. Mana, Pak? Coba lihat, kok, cepet, kok. Setelah beli kulkas, saya ke toko kasur. Saya beli kasur dan lemari. Lemari berapaan ini, kok? Ini rak piring, Pak. Iya, rak piring. Ini berapaan, kok? 53, kasih lempeng 500 sama kasurnya ya. Ya udah bikinin bonnya boleh, kok. Jadi berapa kok? Ayo. Ayo cepat kok. 1.700.000. Hitung lagi ya Pak. 700 sih belum. 1.700.000 ya kok. Udah diskon tadi ya. Nih titip dulu barangnya di sini ya. Makasih banyak ya kok. Ayo Pak, cabut Pak. Ayo Pak. Setelah beli kasur, saya lari ke toko beras. Saya beli beras 3 karung untuk kebutuhan di rumah dan saya mau bagiin ke tetangga. Berasnya keluarin berasnya. Dilempengin aja lah Pak ini 13 ya. Ya 139 ya. Ya kasihan bapaknya nih. Siapin bawangnya Pak. Dipercepat ya Pak tulisnya ya. 25 menit nih. Ayo. Nih Pak, kembali 10.000 ya dilempengin harganya ya. Ya, berarti titip sini dulu. Ayo, ayo, ayo. Pak, mau beli apa lagi abis ini, Pak? Kue ulang tahun buat anak saya. Anak bapak ulang tahun? Iya, iya. Yaudah, kita cari. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kita cari kue ulang tahun ya. Yuk, ayo lari, Pak. Awas, awas. Sini, Pak. Nyebrang sini. Maaf ya, permisi ya. Permisi. Beli plastik dulu. Mau beli plastik dulu? Sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Permisi. Pak, mau beli apa, Pak? Mau beli plastik buat ini ikan asin. Mau beli plastik yang 3/4, Bu. Setelah beli beras, saya lari ke toko plastik. Saya beli plastik untuk bungkus jualan ikan asin istri saya. Bu, kasih diskon nggak, Bu? Benar. Ya udah, kembalinya, Bu. Ayo kembaliin, Bu. Ayo cepet, Bu. Minta bonnya dulu, Bu. Minta bonnya. Habis nih waktunya, habis. Saya simpen dulu. Bentar, Pak. Benar. Ya udah. Setelah beli plastik, saya mampir ke toko kue. Saya beli kue ulang tahun karena hari ini kebetulan anak saya ulang tahun. Rp100.000, Pak. Ya udah, titip sini dulu ya. Titip sini dulu, yuk Pak. Kita kemana ini, Pak? Beli emas, beli emas. Mau beli emas, ayo. 20 menit, Pak. Ayo, Pak. Kita harus lari, Pak. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Assalamualaikum. Salam.
Aduh, ibu saya ikut ya, nggak apa-apa ya. Aduh ya Allah. Ini rumah sendiri, Bu? Iya, rumah sendiri. Rumah sendiri, ya. Alhamdulillah ya. Rumah sendiri. Ibu tadi kan ibu sempat cerita kalau misalkan ibu juga pengen dagang sendiri ya. Iya. Kira-kira kalau misalkan ada rezeki, ibu pengen dagang apa? Dagang ikan aja. Dagang ikan? Iya, ikan asin. Tapi sendiri? Iya. Ibu punya kulkas, Bu? Ada kulkas? Enggak. Enggak ada. Enggak ada kulkas. Enggak ada. Mungkin kan kalau ada kulkas, ibu bisa dagang yang lain juga. Iya. Enggak ada kulkas ya di rumah ya? Ibu kalau masak dapurnya ada di belakang? Ada tuh, cuman sempit. Boleh yuk, saya sekalian pengen minta minum, Bu. Iya, lumayan, iya. Haus juga. Haus ya? Jadi mau tidur? Iya, dadah. Mama. Dapur bentar ya sayang ya. Dapur yuk. Yuk. Ini kamarnya, Bu. Iya. Mantap. Ini nyatu sama dapur juga ya, Bu ya? Berarti kalau misalkan lagi masak, asapnya kena ke sini. Iya, ke sini ke bawah. Ya Allah. Ibu, ini atapnya juga kan begini bolong-bolong. Terus udah jelek. Gimana ibu enggak coba untuk betulin? Sebabnya atau gimana kalau belum ada rezekinya buat benerin itu? Bu! Bu ada ayam bakar? Ayam bakar. Mau Bu ayam bakar?